Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enosio Official. Kali ini kita akan melakukan unboxing ya, seperti kalian lihat ya. Ini adalah Super Juicer by Boldi, yang kayaknya mungkin brand Indonesia atau gimana guys ya. Jadi ini untuk juicer tapi yang lebih powerful lagi, atau hasil jusnya itu jadi smoothies gitu. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai unboxingnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari Enosio Official. Dukung terus Enosio Official sampai 100.000 subscribers lebih atau 100.000 followers lebih. Thank you for watching, enjoy the videos. Oke, di sini untuk Boldi Super Juicer Jupiter ya. Ini saya beli di online itu ya guys ya. Link pembeliannya ada di link deskripsi pada video ini ya. Ini harganya kurang lebih sekitar ya 500.000 ya kurang lebih. Kita coba seperti apa nanti video review lanjutannya. Sekarang ini hanya unboxing ya guys ya. Jadi mohon maaf kalau video terlalu panjang ya nanti. Karena ya kita sebagai konten pemula gitu kan, jadi memerlukan watch time yang lebih panjang gitu. Oke, di sini ya beli di online itu, kalian bisa beli dimanapun. Nah, untuk kesediaan warna di sini ada versi warna merah, merah marun, dan juga versi yaitu di sini versi hijau toska ya. Kalian bisa lihat versi hijau toska, kalian bisa pilih warna yang kalian suka gitu. Mungkin nggak tahu juga ada versi warna silver, kemungkinan ada satu lagi, tapi ini yang saya pilih warna merah marun gitu. Nah, ini untuk bubble wrapnya hanya seperti ini guys ya, hanya seperti ini. Jadi pelit banget ini untuk tokonya, bubble wrapnya langsung ke kardus ini ya. Nggak tahu kenapa sekarang toko-toko banyak yang pelit banget masalah bubble wrap, tapi nggak tahu ya menurut kalian ini worth it atau enggak bubble wrapnya. Langsung aja kita buka ya. Nah, jadi ya, nah ya, kalian lihat ya. Oke, udah dicatat semuanya. Di bagian atas di sini ada tempat untuk memegang ya, atau cantelan gitu. Terus sini logonya Boldi Innovating Life Super User. Sini juga sama ya. Terus di sini ada tagline-nya German Eco Green Technology. Jadi ini menggunakan teknologi Jerman, nggak tahu bagus atau enggak. Ya, ini bentuk blendernya seperti ini. Terus di sampingnya juga sama, cuma dengan berbeda warna ya. Berbeda warna. Terus di samping kirinya ini ada spesifikasi singkat seperti kalian lihat ya. Sini ada powernya 500 watt ya. Terus diameternya 65 mm, bahan materialnya stainless, kapasitasnya 450 mil ini buat di Cina. Nah, untuk pilihan warna kita milih warna ati ya, merah ati. Dan ini adalah importirnya. Terus di sebagian kanan hanya tulisan Boldi Innovating the Life. Oke, hanya itu aja, simple ya, hanya simple gitu dalam dusnya. Dan ya, langsung aja kita buka. Di sini kok kayak udah kebuka ya, ini udah kebuka guys, dan belum, nggak segel ini ya, nggak segel. Jadi di sini hanya dikasih solatif nih, solatif ya. Ini kita buka dulu. Ya, di sini hanya dikasih solatif ya bagian kirinya. Lalu kalian bisa lihat, dan di bagian kanannya juga sama. Ya. Ini juga kita buka solatifnya. Dan ya, harusnya langsung kebuka nih dari atas. Nah, itu dia. Nah. Ini ada langsung buku kartu garansinya ya guys ya, tuh. Kalian bisa lihat ini adalah kartu garansinya by Boldi. Garansinya kayak 1 tahun ya. Oke. Terus di sini hanya kartu garansi atau mungkin buku panduan ya. Oh ya, sama buku manual nih guys ya, buku petunjuk cara penggunaannya ya.
Jadi ada dua kartu ya, sini kartu buku manual dan kartu garansi. Nice. Oke, kita kesampingkan dulu. Oke. Terus di sini dikasih ya gabus semacam kayak box telur gitu ya. Ini pelindungnya. Ya, kita taruh lagi. Ya, dan ini adalah aktor utamanya guys ya, main produknya, yaitu si Boldy Super Juicer Jupiter. Kita angkat langsung aja ini ya, bismillah. Nah, itu dia ya. Tuh. Oke. Ini kita langsung taruh. Kita taruh itu dan kita fokus ke produknya ini ya. Produknya kita buka. Dan ini kabelnya langsung nyolok ke si blend apa super juicer ya ya. Apa sih istilahnya, bukan blender ya, apa ya? Super juicer iyalah. Gitu ya. Di sini kabelnya kira-kira panjangnya 1 meter ya. 1 meter. Dan di dalamnya dikasih bubble wrap lagi untuk produknya. Oke, nice. Kita buka dulu. Nah, dia wow, warnanya hitam agak berdebu ya. Terus bagian sampingnya ini ada semacam nah, dikasih busa nih guys, ini minggirnya nih ya, nice ya, biar nggak patah nih. Ini ngeri banget guys ya, nih tempat keluarnya nih loh, aduh ngeri banget nih, ngeri banget ini guys. Apa ngeri copot gitu, patah gitu ya, gak mau kesenggol ini, hati-hati. Oke. Ya, ini adalah produknya ya, tuh. Kalau kalian bisa lihat, nah ini dia produknya. Tidak cukup kecil ya, tapi ini sedang lah ukurannya. Dan ya, di sini ukurannya 450 mil. Ada apa lagi? Harusnya ada tangkinya ya. Tangkinya itu ada di tuh yang ininya guys nih. Oh di dalam nih biasanya ya. Ini kayaknya di dalam guys. Ini gimana bukanya? Oh ini untuk masukin buahnya ya. Ini buat apa? Ngaduk-ngaduk gitu, apa menekan buah yang dimasukkan ke dalam sini. Terus ini ada untuk keluar hasilnya ya, hasil dari si jusnya itu. Terus di sini ya bahannya material dari aluminium yang sebelah sini ya, stainless steel. Yang bagian body yang sebelah kanan ini stainless steel. Lalu di sini bahannya plastik ya, sama atasnya juga. Ini juga plastik. Dan ini bahannya stainless steel juga ya. Tuh, dan ya ini dia nih. Ada keterangan di sini ya. Untuk tegangan 220 volt, berarti ini China. Ya, hanya itu aja sih. Hanya registrasi, nomor registrasi, dan ini dia gampang kotor ya guys ya. Kelihatan tuh. Baru ditaruh di karpet langsung gampang ninggalkan kotoran gitu ya. Oke. Okay. Saya masih penasaran untuk top apa? Untuk ininya apa? Untuk wadah-wadah untuk menampung si hasilnya itu loh guys. Nah ini adalah si super juicernya dari Boldy. Bisa lihat di sini ada pengaturannya, ada 3 pengaturan ya. 0 di tengah, 1 untuk pelan di sebelah kiri, dan 2 untuk yang buah apa sayur atau yang lebih keras ya di kanan. Di sini ada logo Boldy-nya yang atas stiker apa emblem nih guys. Ya kayaknya stiker, semacam stiker gitu ya untuk logonya, kalian bisa lihat ya. Itu dia. Untuk bawahnya di sini ada untuk mesinnya ya, mesin dan beberapa baut. Ya hanya itu aja sih. Sekarang kita coba untuk buka ini. Gimana ya cara bukanya? Oh ya langsung ke kanan aja. Langsung ke kanan dibuka. Nah itu dia, kita ke atas yang gini. Nah ini untuk menutup ya guys ya. Tutupnya ini wadah penyaringnya. Wadah penyaringnya di sini kok dikasih baut guys.
Waduh, sangat disayangkan banget nggak portable ya. Kalian bisa lihat ya, tuh wadah penyaringnya ini, aduh, kasih baut guys. Jadi kalau mau bersihin yang bagian sini, kita harus buka ini dengan baut dulu ya. Nah, baru di sini ada wadah yang sebelah kiri ya, untuk mungkin untuk ampasnya ini ya. Yang ampasnya ini kurang lebih katanya sih tadi 450 mil ya. Entah yang kanan apa yang kiri. Ya, tuh. Wadah yang sebelah kanan. Dan ini adalah untuk hasilnya ya. Hasilnya mungkin ini ya guys, 450 mil. Untuk hasilnya ditaruh di sini gitu ya, katakan. Nah, beginilah hasilnya ya. Nah, gitu nih. Nah, bisa dibuka juga. Oke, bisa dibuka juga ternyata. Gimana biar bisa? Gak bisa nempel ya? Ini hanya untuk tempat, tapi nggak bisa nempel guys. Tuh, ini nggak bisa nempel loh. Ya, kanan ini nggak bisa nempel guys. Nih, ini jadi wadahnya ini nggak bisa nempel ke sini gitu. Gimana ini guys? Tuh ya, harusnya ini bisa nempel ya. Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin tujuannya adalah biar gampang dicabut. Dan ya, itu aja sih. Nggak ada apa-apa lagi ya. Ini adalah keseluruhan isi paket penjualan yang ada di si Boldy Super User Jupiter. Bagaimana menurut kalian? Silakan komentar di bawah ya. Nah, ini guys ya, untuk si mesin dari Super User Boldy-nya lebih detail ya. Kalian bisa lihat ini sekeliling bodinya yang berwarna merah ya. Tuh, ini adalah mesinnya guys ya, mesin dan tempat untuk mengolah si buah itu ya, di ekstrak gitu. Dan ini kita kalau mau copot memang harus pakai baut nih guys, untuk membersihkannya ini. Untuk bagian ini kita bersihkan ya. Terus ini untuk listriknya juga sudah langsung ke bodinya ya, jadi kita tidak bisa copot, tidak portable gitu. Dan ini untuk ya, ini untuk pengunci sekaligus untuk gantungan gitu ya. Dan ini untuk tempat keluar dari hasil ekstraktornya ya, hasilnya dia keluar ke sini. Dan di sini untuk kecepatannya hanya ada 3 ya, 0, 1 dan 2 ya. Jadi dua kecepatan, tapi ada 3 tombol button ya, tombol konfigurasi di sini. Dan ini bagian bawahnya adalah kipas ya, kipas ini untuk kipas udaranya, sirkulasi udara. Dan juga ini bahannya juga terbuat dari kayak apa tuh guys, tembak-tembakan yang bisa nempel gitu loh. Jadi ini aman, ini tidak bakal goyang kalau terbuat dari ubin ya, jadi kayak nempel gitu. Nice ya, bagaimana menurut kalian ya guys ya, ini untuk bodinya ya. Oke. Nah, ini adalah untuk penutup ya, penutup atau wadah, untuk wadah dari ampasnya di tempat pembuangan hasilnya itu di sini guys ya. Untuk pembuangannya itu di sini. Cukup besar ya. Mungkin ini ukurannya 500 mil gitu ya. Dan ini materialnya terbuat dari plastik ya. Plastiknya cukup kokoh dan elastis ya, jadi tidak gampang mudah pecah kalau jatuh.
Oke, di sini untuk bagian ini adalah untuk hasilnya ya guys, hasil dari buah tadi ya, padaran buah. Dan di sini nanti hasilnya untuk disimpan di sini di wadah ini, dan ini ukurannya 450 ml ya. Oh ya, dan ini ya hanya ini aja ya. Mungkin kalian bisa ganti ke wadah lainnya ya, untuk yang ukuran lebih besar gitu. Oke. Dan materialnya terbuat dari plastik yang transparan ya, abu-abu transparan itu. Nah, kalau ini adalah untuk penutup dari si mesinnya itu ya, dari super juicer Boldi super juicer. Ini untuk penutupnya. Dan ini ketika buah dimasukkan sini, ini muat untuk mungkin apel utuh ya, apel satu utuh gitu. Yang ya ukuran sedang ya. Kurang sedang satu buah gitu kita masukkan, dan biasanya nanti kita tekan begini ya agar dia cepat processingnya. Dan ini terbuat dari plastik ya, dari plastik. Dan di bawah ini kayak ada semacam apa nih, tajam-tajam gitu ya, untuk menempel ke bagian buah yang kita pengen olah gitu ya. Ini tutupi seperti ini. Dan ini kalau bahan material kayak gini riskan retak ya guys, gampang jatuh, jadi harus hati-hati ya gitu. Oke, sekian dulu untuk unboxing dari Boldi Super Juicer Jupiter ya. Untuk yang warna merah marun ya. Jika kalian menyukai pada video ini, silahkan kalian like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar mendapat video terbaru dari Enosi Official, dukung terus Enosi Official sampai 100 ribu subscribers lebih atau 100 ribu followers lebih. Thank you for watching, thank you for coming, thank you for join to this video. I'll see you the next video, I'll see you the next live stream. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.